Salam, salam sejahtera, salam hormat. Lama dah, tak ke udara, ke udara lah konon on air. Pertama kita nak ride, lama tak post video. Even as we, lama dah tak ride, tak ride GT ni. Tak tahu saya rasa clear ke tidak. Saya gamble je ni. Kalau clear, memang pakai setting ni lah. Kalau tak clear, boleh buat lah. Kena buat setting yang lain. Sekarang saya menggunakan action cam yang baru sebenarnya. Baru beli ni dalam seminggu lagi tu. Sekejap, dah hijau. Oh, kereta banyak. Tergisi minyak tak? Eh, hempik. Banyak kereta ke mana entah. Saya dah baru upgrade Ocean Cam lah. Ocean Cam yang ada sekarang ada dekat Santa Rosa ni, Dutro 7 Black. Berapa tahun dah pakai? Gila lama pakai. Rasanya ada 3 tahun lah paling rendah. Rasanya tak tahu lah masa ni boleh pergi motor. Ni rasanya. Tapi ni kan tak tahu lah. Jadi Dutro 7 Black sampai lah sekarang. The latest one, Dutro 11 lah. Saya masih setia dengan 7 Black ni. Dengan cerita September, kalau nak, lupa nak tutup. Dah ada tutup. Dengan cerita September, GoPro nak launching GoPro 12. Sekarang 11. Dia pula lawan berkikis dengan kamera baru saya ni lah. Action cam DJI Osmo Action 4. Inilah dia. Dengan sinyal dulu. Harap-harap suara saya clear lah. Saya rasa ada tiga macam yang saya upgrade ke Osmo ni. Sebab saya punya GoPro ni dah masuk umur turbo lah. Umur senja lah. Jadi nak decide sama ada nak pergi sistem DJI. Saya DJI banyak. Mula daripada brand dulu. Awal-awal drone, yang first drone tu sampai ke drone yang Mavic Pro, ada dua drone saya, DJI lah. Kemudian sistem DJI saya agak familiar juga sebab banyak juga barang yang saya on. Osmo Pocket 2 je. Macam-macam lah. Update. Okay, sekarang kita tengok isi minyak je. Habis dah minyak ni. Nak kan hujan tadi, tak ada hujan. Menuntut pun dia. Okey lah, kita meraih-raya pun tak. Nak meraih ke mana? Kita tinggal isi minyak juga. Tengok. Action 4 tetap record. Haraplah wireless ni dapat catch up suara. Cewek. Okay, thank you cewek. Dia nak isi penuh. Ini saya punya wireless boya ni. Dia connect dekat type C ke Action 4 ni. Dan dia punya mic, nampak mic. Saya letak sini. Saya letak sini. Saya sangkut je. Tak ada tempat sangkut. Dah cari-cari semua tak ada tempat. Okay. 24 kita isi. Ada lagi sikit ruang kosong. Tak apalah. Sikit yang berkira sangat. Kita pergi bayangin. Okay, kita sambung isi minyak. Kita apa tadi ya? Kita pasal saya punya wireless mic. Saya upgrade dua benda sebenarnya. Satu Action 4 ni saya beli. Satu lagi DJI mic. Sistem DJI semua tu. DJI mic tu nanti saya buat review lah. Bukanlah review. Alah, perkongsian lah. Nak review bukannya technical sangat. Tak reti. Dia nak tu best juga. Dia bergigit dengan Rode system yang mic daripada Australia tu kan. Okay, kita start dulu.
Setahun yang lalu saya beli rok tu. Dah setahun pakai. Pasti setelah dijual mic ni bagus. Banyak bagus ni. Ciri-ciri dia, features tu banyak. Dia bagi connecting untuk Type-C. Untuk untuk yang iPhone pun Lightning lah, Lightning ke macam tu lah connector dia. Jadi kalau nak pakai iPhone, cocok aja connector dia tu. Ada guna dia. Baru nak test kamera, tiba hujan. Awak wasah, wasah hujan. Ingatlah layan privacy tadi, nak layan-layan kono tegak. Rabu tak petang ya? Ah, ni rabu-rabu tak rabu ni. Kita ni semua tentang hujan. Apa anda dah celoteh tadi ni? Okey, jadi dah tiba lah masanya saya upgrade saya punya action cam ni kepada DJI. Ingat lagi ke GoPro, GoPro 11, 12 dan dengan cerita dia launching 2019 ni. Tapi tiba-tiba, ni ada cerita sebenarnya. Saya Okey, sambil cerita. Kalau berhenti baru lah seronok, ada rahan nak cerita. Kalau tengah right ni macam tak ada apa, tak ada cerita. Hari saya ada action 3 tu. Keluar di saya punya FB feed lah. Dia launching action 4. Di hari saya ada action 3 tu. Jadi sehari sebelum tu saya dah order. Besoknya keluar dia punya video feed dia dekat FB saya. Kita dah order. Besoknya launching di Europe, di US. Tapi di pasaran Malaysia tak ada lagi lah. Okay, hijau. Kita ni patut hijau.
esok dia biasa hari kedua saya order hari pertama, hari kedua kedai tak shipping lagi, dia shipping hari ketiga. Jadi saya contact lah, saya PM apa ni, saya PM kedai tu cakap, Allah sorry lah bosku, sorry lah bos, saya tak jadilah ambil Osmo 3 sebab Osmo 4 nak launching. Oh nasib orang toke tu bos tu orang sportif lah, dia cakap okey je. Lepas tu dia cakap dia pulangkan duit dalam masa one working day. Jadi dia pulangkan duit. Jadi hari yang kedua tu saya terus cari lah dalam apa Shopee. Pagi tak ada kedai lagi yang jual. Yalah kebanyakan kita search lah Asian 4 kan, tak ada kedai yang jual. Kedai-kedai yang besar, kedai drone lah apa, kedai yang besar-besar tak ada jual. Dalam jam 9.10 gitu baru ada satu kedai. Dia offer harga, memang harga sama dengan semua kedai lah yang selepas tu jual, yang apa dia orang iklankan. Cumanya saya nak cari best offer lah. Kalau harga sama mungkin yang lain-lain nanti bagi something lah macam tu. Kemudian lepas satu kedai tu ada 2, 3, 4 kedai, 4, 5 kedai lah. Baru banyak Action 4, maknanya stock baru masuk lah. Dan banyak-banyak kedai tu ada satu kedai harga semua sama lah. Jadi saya nak cari harga benda yang kelainan sikit. Satu kedai tu dia offer, dia bagi t-shirt, dia bagi watch bag, dia bagi apa dia satu lah, memory card lah. Special lah. Bisa connector belia ni je tak kuat sebab dia main slip dalam tensi punya lubang ni je. Dia tak kuat. Jadi ubah dia ke handlebar. Jadi handlebar ni dia ada cover sikit apa, windshield. Rezeki saya nak upgrade. Itulah anda kata itu ada rezeki kan. Nak upgrade, kalau tak keluar suit tu dekat FB, tak bagi tahu yang semua Asian of Law nak keluar, memang saya dapat Asian of Law 3. Walaupun tak banyak sangat sebenarnya dia punya upgrading features dia, tak memang tak banyak sangat lah. Tapi apa dah ambil version lama, ambil version baru kan. Apa nak ambil yang lama. Dia punya harga ada increase sikit lah dalam 100 lebih gitu. Tapi ok lah, dia baru kan. Memang tak ada lah orang yang nak cakap. Kalau kita punya program tu pun ya, tu baru ni baik tempat, berhenti pun Twitter. Boleh tak share lah, kita nak ayam mana ni. Layan ni lah, 90 jam. Lagi-lagi nak gimana kat kotai. Ok, kenapa saya upgrade sedangkan beberapa Action 7 ni masih berfungsi. Pada saya sebenarnya berbaloi lah upgrade ke Action 4. Apa kelemahan GoPro 7 ni? Tu lah, berapa lama dah buruk, orang nampak kelemahan. Baru tak ada apa. Apa nama tu lah kelemahan ni lah tu. Saya tak sponsor GoPro dia ke DJI ke, tak sponsor. Nak cakap elok-elok je. Jadi saya boleh belasah je nak cakap pasal DJI ni, apa yang tak best ni, apa yang best ni. GoPro ni pun huyo. DJI ni pun yang tak elok, yang elok ni terbelasah je. Baiklah kalau saya di sponsor. Kalau nak sponsor, hasilnya subscriber nak RM100,000 lah baru dia orang kata sponsor. Thank you.
juga kan, dia tak selesai ni. Kita boleh rasa tu. Nah, jadi kita cakap apa, dia pun tak habis. Set of it lah. Kalau lagu kan, lagu sendiri habis sekali juga. Ada juga tak lagunya. Benda yang paling saya geram, angin sikit, dia ni palingnya bateri dia. Saya rasa orang dan dia 30 biji tu pakai buang bateri dia. Nah lah bateri dia boleh bertahan dalam 20 minit gitu lah. Itu pun kalau yang memang elok, tak ada masalah. Yang ada masalah 15 minit okey lagi, boleh kalau konsumsi okey lagi. Yang saya ingin tu kadang-kadang ada putih asal kita lah gas, ya putih saja. Orang potong tangan kita dulu dalam lah. Baru lah motor ni kan. Mana tu orang tengok saya. Nah, banyak ni yang miss. Yang aku hampir-hampir. Nah, ni yang nak cakap tapi nak layan. Ya, nak. Jangan kena macam ni. Untuk pusing balik. Tak syok ni. Oh, jalan sedang dibiki. Malah tak pusing lah. Dia pusing kat mereka dengan. Teruk lah jalan ni. Sedang dibiki. Saya tahu kenapa jalan dibiki. 20 tahun jalan ni rosak. Jadi gue sekarang dibiki. Dengan cerita lagu nak apa. Nak orang Sabah. Dan September kot. Belum depan. Apa orang arang sabar? Oi, nak buat 360 tu? Agung. Jadi, memang jalan cantik-cantik lah. Sabina ke. Beluran, telupit, memang cantik lah kot. Eh, tak best tu. Memang saya nak pusing. Tak best. Orang kemang-kemang-kemang. Pergi tempat pusing. Oh, ni dah banyak dah. Dia buat sikit-sikit. Dia boleh dah, merosak ke dah. Eh, jam balik lah. Tak best. Sampai ke menara kawan kita pusing. Oh, cantik jalan lah. Ada hikmahnya juga lah. Aku kena setahun sekali lah pergi Sabah. Cari jalan apa, dia punya road yang rosak-rosak tu kan, tak ada buat. Akhirnya. Hujan. Gelap tu. Balik lah. Hujan. Jadi itulah ceritanya Action 3 ke Action 4. Okay, yang itu asal lagi 3. Yang kedua, asal lagi 2 lah. Saya tak ada masalah lah lagi. Kena apa kita pasal? Wah, kena kerja. Jadi masalah besar bateri lah. Haa, bateri.
Ini pun dari mana ini aku punya 3 biji. 3 biji itu pun udah nangka. Kadang yang paling kita nanti lah putus tu. Kadang kita rasa kita dapat, bila kita review balik dia bateri dah hang. Itulah bateri lah problem besar GoPro ni. Yang lain-lain rasanya tak juga kot. Dan kenapa ke DJI Action 4? Nak cerita panjang. Dekat sampai Honda Action 4 banyak features. Salah satu daripada ni, orang ni tegak ni. Anak ni tegak legal ni. Kalau dia bro, kena pusing skrin, pusing sana. Cuma dia analitik tu dia bagi 2 je. Jadi aku dah order lagi, ada 2 lagi. Tapi tak tahu lah. Yang apa, yang untuk batinya, suit ke, elok ke tak. Ada 2 kedai aku tahu. Satu cakap, Taufik, satu cakap, okey. Haa, tak tahu, kena cuba tahu okey ke tak. Itu salah satu features yang best. Action 4 ni, kira game changer lah. Haa, kan ada action cam lain buat gitu lah. Dia main ni. Tapi di kiri kanan dia ada lock lah. Dia macam safety lock lah. Kena tekan dua-dua. Release. Tapi kena itu pun dia boleh menarik juga walaupun tak kuat. Kalau ada safety lagi, kita tarik. Baru dia tercabut. Sekarang tak ada apa lah, cabut pun tak boleh. Dengan cerita otai bawa orang 1617 dalam track pun tak tercabut. Cuma yang aku risau pun mana ni? Receiver untuk yang main kan, yang wireless ni. Sebab dia buat dengan taksi je gitu. Kalau aku letak dekat sini terbang tu. Ini boya ni. Mula-mula nak pakai DJI Mac ni. Oh, DJI Mac lah yang simpul lupa ni. Kalau receiver ada terbang, mana ayam boya ni, ada satu lebih. Tapi satu lebih wireless. Aku try connect. Aku mengamak kan lah ni, tapi ni kuat main. Aku sangkut ke sini. Dia lupa lah tepi. Kalau pakai kabel kan, apa ni dekat pakai kabel? Dia ni lah, mesra pengguna lah. DJI punya produk ni, mesra pengguna. Dia boleh Type-C, boleh charging, boleh masuk mic. Apa? Yalah, nak banding memang jauh. Tapi tu lah nak cakap bagus sangat kan, cakap benda baru nak lah. Tak lah. Mana yang apa-apa kita cakap bagus, tak apa tak habis lah. Dia ada record sampai second, 120 frame per second. 120 nak buat semena, memang cantik kan. Sekarang aku shoot ni, aku shoot pada 2.7, 30 frame per second. Cukup lah, kan, tamak sangat. Lain-lain nanti aku polisi kan, ini aku try tu ni. Okay, aku tengok. Alright, jom. Let's go. Okay, setakat tu je. Jumpa lagi, gunak video, jangan lupa subscribe. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.